Halo semuanya, pada siang ini saya akan memberikan uh, sebuah tips sederhana untuk uh, menghitung pembagian menjadi setengah atau seperti kata seperempat bagian. Uh, misalnya saja di sini ada 12 bola ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seandainya bola ini kita bagi menjadi uh, dua bagian, yang mana akan menghasilkan setengah bagian masing-masing misalnya 6 bola eh maaf 12 bola diberikan kepada dua anak ya anak A dan anak B. Kalau tata lain seperti ini memang mudah. Tinggal kita ambil garis tengahnya, kita hitung. Garis ini A berapa? 1 2 3 4 5 6. A mendapatkan 6. 1 2 3 4 5 B mendapatkan 6 ya. Kalau 12 bola dikasihkan kepada A dan B masing-masing mendapatkan 6 bola berarti setengahnya sebesar 6 sebanyak 6 oke kalau mau dibagi seperti ini juga bisa ya sebelah sini A sebelah sini B ya kalau kita mau menjadikan untuk tiga anak A B dan C juga mudah kalau tatanan seperti ini ini untuk A ini untuk B ini untuk C A berapa ya 1 2 3 4 4 bola 1 2 3 4 B empat bola. C 1 2 3 4. Empat bola. Jadi kalau 12 bola dikasihkan untuk 3 anak A, A B dan C masing-masing mendapatkan empat bola. Tapi kalau tata yang seperti ini, bagaimana kalau uh, kita tata yang tidak mudah dibagi seperti ini? Kita bisa gunakan uh, cara yang lain yang ini lebih basic lagi, lebih dasar lagi. Ya, seperti ini. Ya, kita mulai dari yang 12 bola ya kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Oke ada 12 bola dan 12 bola ini akan kita berikan kepada dua anak Berarti masing-masing akan mendapatkan setengah bagian Setengah bagian itu adalah 1 per 2 Maka 1 per 2 kita bisa melakukan penghitungan manual dengan angka 1 dan 2 Ya 1 dan 2 Ya 1, 2, 1, 1 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ini untuk A dan kedua ini untuk B kita hitung yang satu satu dua tiga empat lima enam A mendapatkan enam yang B mendapatkan satu dua tiga empat lima enam ya enam jadi dua belas dibagi dua adalah 6 12 bola diberikan kepada 2 anak Yang masing-masing anak mendapatkan setengah bagian Maka setengah bagian dari 12 bola itu adalah 6 ya, Sekarang kita ganti ke 3 A, B, dan C Ada nama, namanya A, B, dan C ya 3 anak Seperti 3 12 dibagi 3 anak 12 bola untuk 3 anak Berarti 1, 2, 3 satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ingat, nomor satu ini miliknya A. Kita hitung: satu, dua, tiga, empat. A. Mendapatkan empat. B. Dua. Satu, dua, tiga, empat. B. Juga dapat empat. C. Nomor tiga. Satu, dua. 3, 4. Ya, 12 bola untuk 3 anak. Masing-masing anak mendapatkan sepertiga. Sepertiganya itu senilai 4 buah bola. Oke, mudah kan? Selanjutnya, 12 bola untuk 4 anak. A, B, C, D. Ya, namanya anak, nama anaknya A, B, C dan D. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 bola untuk 4 anak Berarti masing-masing anak mendapatkan seperempat uh, bagian Kita hitung ya uh, 1, 2, 3, 4 1 ini milik A 2 milik B 3 milik C 4 milik D Dan begitu seterusnya Sampai habis kita hitung berapa jumlah bola nomor satu satu dua tiga hanya ada tiga b satu dua tiga c satu dua tiga dan d satu dua tiga jadi masing-masing anak mendapatkan tiga bola seperempat dari 12 adalah tiga bola Oke mudah kan Kalau yang ini Sepertiga dari 12 bola adalah 4 bola Dan yang ini Setengah dari 12 bola adalah 6 bola ya, Demikian kita melakukan pembagian setengah bagian Sepertiga bagian dan 4, seperempat bagian Terima kasih